orang miskin seperti di Jakarta. Kita bukan Indonesia. Yang baru ini berkontroversi berkenaan dengan Gojek yang akan masuk ke negara Malaysia. Saya bukan mengutuk atau menghina atau mencaci rakyat Indonesia. Kemiskinan. Seperti Indonesia, kemiskinan, kedudukan rendah seperti kamu. Okey? Saya dalam grup driver Grab Indonesia, seluruh Indonesia. Saya dalam grup. Isu yang timbul sekarang ni adalah isu saya mengeluarkan statement rakyat Indonesia miskin. Atas sebab laporan-laporan daripada Indonesia. Okey? Ini laporan daripada Indonesia disebar satu dunia. Bukan daripada saya saja, satu dunia. Saya mendapat maklum balas dari statement saya daripada rakyat Indonesia kepada saya sendiri. Personal kepada saya sendiri. Mengatakan rakyat Indonesia tidak miskin. Dan mereka mahukan saya memohon maaf atas kesilapan saya. Seperti awal tadi saya dah katakan, saya memohon maaf atas kesilapan statement melabelkan rakyat Indonesia sebagai orang miskin atas sebab laporan-laporan yang saya terima. Okay? So sekarang saya dapat tahu laporan-laporan ini pada saya. Pada saya laporan ini semua tak jujur. Laporan politik. Pada saya laporan politik. Jadi saya selaku pengasas syarikat Big Blue Taxi di Malaysia, saya mohon maaf pada rakyat Indonesia atas statement saya. Dan saya telah memahami secara personal antara rakyat dan saya, rakyat Indonesia dan saya, yang mereka tidak miskin.